Halo guys, welcome back to my YouTube channel, dan kali ini kita akan bermain game Public Transport Simulator. Game ini adalah game yang sepertinya sudah lama ya guys, karena di Play Store ini sudah banyak yang mendownload. Untuk grafiknya ini kayaknya cukup lumayan ya, karena ada semacam orang-orangan di sini. Dan sebelum melanjutkan videonya pada kesempatan kali ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Terima kasih. Ya, kita mulai dulu dari melihat setting atau pengaturannya. Kita cek dulu seperti ini pengaturannya. Kita kecilkan dulu ya guys bentuknya. Lalu kita cek untuk kontrolnya ini ada slide, lalu button atau tombol, lalu ada menggunakan tilt atau kemiringan gitu ya. Lalu ada steer, kita gunakan steer. Lalu untuk traffic-nya kita menggunakan auto ya dia. Lalu untuk transmisi kita gunakan D dan R, dan kerennya di sini itu sudah ada transmisi manual ya, seperti di busit itu. Dan ini untuk apa ya? Oh, ini kunci guys, nggak tahu fungsinya untuk apa, nggak tahu. Lalu kita cek lagi ini untuk apa ini? Ya, sebelumnya saya belum pernah bermain game ini deh. Ya, seperti ini ya tampilan gamenya. Cukup lumayan grafiknya. Dan kerennya di sini sudah ada bayangan ya, atau shader. Nah, kita cek untuk kameranya dulu, interiornya ya lumayan. Ini cocok sekali buat kalian yang suka banget dengan bis kota, atau kalian tinggalnya di kota mungkin. Ini untuk kamera 1, kamera 2 di interior, 3 seperti ini, 4 kamera atas, 5 kamera atas lagi, lalu kamera 6 menunjukkan belakang. Nah, lalu kamera 1 lagi ya. Ya, untuk kita cek untuk lampunya ya, lampunya sangat terang sekali guys. Oh, di sini ada hujannya. Ada hujan. Dan untuk lampunya ini cuma satu ya, nggak ada lampu dekat atau lampu jauh. Lalu kita coba untuk yang tanda seru ini, apa ini guys? Yang tahu silahkan komen. Ini untuk sen kanan, dan sen kanan ini bunyinya khas ya, enggak polosan gitu. Ini sen kiri, ini lampu rem, lalu ini stop apa ya? Oh, ini mesinnya guys, mesin ada lampu hazardnya juga. Lalu kita cek lagi untuk wiper. Sebentar. Wow, keren tadi di interior. Wipernya normal ya guys. Kita cek untuk interior. Wow, ternyata bisa menyapu hujan ya guys.
seperti Debussy. Cukup keren. Laksonnya apakah ada? Oh, bisa buka pintu, guys. Oh, klaksonnya seperti ini, guys. Ya, kita langsung saja berjalan ya, guys. Kita berjalan. Dan ini untuk rasanya sungguh enak ya, guys. Karena smooth gitu. Tapi sayang banget untuk spionnya ini kurang enak dipandang gitu ya. Dan di sini sudah ada lampu merah ya, ciri khas dari map perkotaan itu seperti ini. Dan ini kita nggak tahu kemana, guys. Dan di sini untuk grafiknya sih lumayan ya, karena sudah ada bayangan. Wow, disuruh stop, guys. Kita mundur dulu, guys. Duh, nggak bisa mundur. Ini nggak bisa mundur atau sayanya yang belum bisa mengendalikan bus ini. Itu ada tempat pemberhentian seperti ini. Dan di sini juga ada map ya. Kita stop ya. Kita buka. Oh, suspensinya turun, guys. Suspensi turun lalu orangnya naik dan bisa duduk ya. Kalau di bus itu orangnya malah ngilang ya kalau sudah masuk bus ini. Ini enggak loh, guys. Mungkin di depan ini garis finish ya. Ya, kita sudah menyelesaikan level yang pertama. Ya, XP kita nambah 10, guys. Dan ini upgrade 10 itu apa ya? Mungkin upgrade bus ya. Coba lagi. Oh, di sini ada level dalam permainan ini ya. Kita baru saja menyelesaikan untuk level 1. Dan di sini ada pengaturan seperti cuaca sama hari ya. Mau pagi, siang atau malam bisa hujan. Ini selalu malam, otomatis. Ini otomatis ya, ini selalu siang. Kita coba untuk malamnya, guys. Kita coba untuk level kedua. Nah, seperti ini bagusannya pagi ya, guys, karena ada semacam bayangan. Kalau di sini nggak ada. Kita langsung gas jalan aja. Dan di sana mungkin ada tempat pemberhentian bus ya. Kita berhenti. Silakan naik yuk. Yuk, madiun. Ya, pekerja sama mbak-mbak ini. Kita tutup lagi. Kita langsung jalan, guys. Oke, kita berhenti lagi. Masukkan lagi penumpang. Dan si bapaknya turun, guys.
dan lampu menunjukkan warna merah. Sudah hijau, kita lurus saja ini. Nah, kita sudah menyelesaikan misi level 2. Ya, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simulator.